Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan praktek membuat kipas pada heatsink otomatis on bila suhu pada heatsink mencapai 85 derajat Celcius. Sensornya yang saya gunakan termistor yang biasa digunakan magic chair, karena ini permintaan dari salah satu teman karena daerahnya tidak ada yang menjual MTC. Perhatikan, saya beri panas dengan solder. Ya, kipas sudah on otomatis dan kita tunggu sampai otomatis off. Ya, sudah off otomatis. Oke, saya ulang. Saya beri panas dengan solder kembali. Ya, sudah on. Mantap bukan? Oke, bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaiannya sangat sederhana seperti ini. Komponen yang dibutuhkan, termostat. Saya menggunakan 85 derajat Celcius cutoff-nya. Lalu MOSFET yang saya gunakan di sini IRF650 dan satu buah resistor 100 kilo seperempat watt. Kita membutuhkan regulator 7812 bila tegangan input yang kita gunakan melebihi dari 12 volt. Karena praktek ini saya menggunakan tegangan input 12 volt, maka tidak saya gunakan 7812-nya. Oke, ini kipas heatsink yang akan kita buat otomatis. Lalu termostat yang biasa digunakan di magic chair. Ini harganya sekitar Rp5.000 per piece. Lalu IRF650. Ini saya dapat harganya sekitar Rp3.000 per piece. Dan resistor 100 kilo ohms per 4 watt. Oke, tidak perlu saya perlihatkan penyolderannya karena mudah sekali. Hasilnya seperti ini, kalian perhatikan. Ini harusnya diberi lem besi. Karena sekarang saya tidak memiliki lem besi, saya gunakan double tip saja. Oke, mudah bukan? Sekian praktek saya kali ini. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.